Aduh Yudi, Yudi, kayak mana? Semua mau diambilnya, rakus sekali. Pantang nampak harus mau. Ah, gila. Banyak kali kasus pencurian anak ya. Bahaya kali. Orang tua harus waspada nih untuk ngejagai anaknya. Ah, mau kemana kau? Ini ya, awak mau ngetes kekuatan si Yudi. Siapa itu? Ikan cupang awak ya. Kau samakan namanya sama nama aku ya? Kurang ajar. Sama kalian ya, sama-sama pemarah. Lucu kali ya, lucu. Eh, hati-hati kau di luar. Banyak penculikan anak. Kalau kau diculik, gak mau aku tebus. Ya, aku udah besar lah. Bukan anak-anak lagi. Gerot ah. Eh, bodoh. Sebesar apapun kau, di mata orang tua, kau masih tetap anak-anak. Mata kalian gak pernah nengok anak berkembang. Headshot. Ngapain bang? Ih, ketawa kau. Kau kira aku badut? Santailah bang, aku ini nyari alamat. Alamat siapa yang kau cari? Sekarang lagi musim penculikan anak, jadi gak sembarangan orang bisa berkeliaran di sini. Apalagi mencurigakan kayak kau. Nyari alamat lo aku bang, kakak sepupuku, Novi namanya. Alamat yang ku minta. Gak kenal yang namanya Novi. Suaminya dokter polisi. Dokter atau polisi? Dokter sekaligus polisi. Gak bisa rupanya. Alamatnya ada di HP ku lobet. Cek, cek, cek. Di sini ada penculikan anak. Kemari, Glenn. Ah, babi. Dari tadi penculikan aja kau bilang nih. Caral, kenapa? Ini dituduhnya aku pencuri anak. Di mana rumah kakak? Ini loh, ayolah masuk. Bruno! Bruno! Kemana anak itu ya? Aduh, pintu terbuka pula. Curi orang. Bruno! Bruno! Di mana ada kesempatan, di situ ada kejahatan. Abiskan Yud, gigit matanya biar enggak bisa dia lagi lihat. Ayo Yud, gas. Yudi juga namanya? Enggak, Yuda. Ayo Yuda. Abis punya Koil. Hancur dia. Aduh Yudi, Yudi. Kayak mananya kau ini? Lawanlah Yudi. Aku taruhan 20 ini. Bukan main-main, Yudi. Woi. Ada yang nampak anakku? Enggak ada. Coba tengok BMKG. Hancur. Soal anakku. Hujan apa enggak sore ini? Kalian jangan main-main. Anakku hilang. Aduh. Serius lah, Bang? Betul. Aih. Lagi marak kali memang, Bang. Penculikan anak. Bantulah, yuk. Cari anakku. Judi nggak ada artinya. Ini tentang kemanusiaan jelek. Udah kalah kok, tapi. Nggak sah. Karena ada yang harus kita bantu. Ayo, Bang. Ini aja ya.
Kasih ya. Ada apa ya? Ini, anak abang ini hilang, Bu. Astagfirullahaladzim, serius? Iya, Bu. Ibu ada nampak nggak? Nama anak saya Bruno, mukanya mirip sama saya. Tapi rambutnya agak pendek, mukanya macam kura-kura. Eh, mau kemana kau, Joko? Siapa kau anak ini? Ah, udahlah, Bu. Buru-buru aku. Kok nangis anak itu ya? Anakku hilang. Kacau kali si Joko. Ayo kita cari dia. Tenang gua bilang, anakku hilang, tenang gua bilang, anakmu coba hilang, ha? Aduh. Sakit juga dipukul anak itu, ah. Mau kemana, Bang? Yo. Mau ke rumah teman gue, bro. Any problems? Yaudah, lanjutlah. Yo, thank you, bro. You are good man. Lebih ke trauma sih. Gala-gala pun, tunggu orang juga, awak. Aduh. Abang awak. Ah, ini sepuluh gimak ini. Stop! Kau curi anakku, ya? Enggak, ya. Kok kau bawa anak orang Joko? Makanya kau punya anak kau jaga. Ditabrak orang tadi di depan sana dia. Woi, jangan lari kau! Aduh, aku buru-buru pula. Ah, udahlah itu. Ayo, aku bawa berobat. Tapi kau ini aku kerja dulu. Udah telat aku ini, ayo cepat sini. Nyesel aku bawa anak kau ini. Lapar aja bawaannya. Kuat kali berjajan. Semua mau diambilnya. Bagus sekali, pantang nampak harus mau. Lain kali dilihat anak itu. Kerja kau. Gak kau pikirkan anak kau kenapa-kenapa di rumah. Sorry ya, Jok. Dasar penculik anak-anak.